Hai guys, balik lagi ya. Sekarang gua mau tutorial guys ya, cara merubah tampilan Android menjadi iPhone 10 ya. Caranya ada dua guys ya. Yang pertama kalian harus download namanya Xout of 10 iPhone 10 ya. Yang kedua kalian download namanya Phone 10 Launcher ya. Untuk cara yang pertama ini kalian juga bisa download di Play Store ya. Gua akan coba Xout 10 ya. Nah ini dia guys, yang ini ya, saya saranin yang ini guys, karena ini untuk support di layar 4,5 in ya, support ya. Gua saranin pakai ini guys cara pertama. Oke, kita langsung menuju ke cara yang pertama guys. Yang pertama kalian buka dulu. Oke, kalian start ya. Tuh, jadi ada jambulnya gitu ya. Oke, ini yang cara pertama ya. Untuk yang cara kedua nanti ya kita akan coba. Oke, gua akan coba di sini YouTube ya. Tapi kekurangannya biasanya ini jambulnya sering hilang-hilang ya guys ya. Maksudnya sering ngedrop gitu ya. Jadi ya saya juga nggak tahu sih ya. Untuk buka YouTube ya kayak tampilan iPhone ya. Kalau menurut saya ya lebih mirip ini ya. Nah, gua bakalan coba guys ya. Ntar gua bakal, nah di sini teman-teman, tapi sayangnya di sini nggak bisa ya coba lihat videonya calon Sur channel lah ya. Nah, nanti akan hilang guys ya. Ntar apa sini, anjir iklan. Gua bakalan tes guys ya, kita nih nanti hilang guys. Ntar ini masih proses ya, biasanya kalau yang udah lama gitu bisa hilang guys jambulnya ya guys ya. Kalau hilang kalian cukup pergi lagi ke out of stand, lalu kalian pilih start lagi guys ya. Untuk stopnya bisa di sini tuh, udah hilang ya, bisa di sini lagi ya, bisa dinyalain. Oke, gua akan langsung ke cara yang kedua guys. Cara kedua kalian harus download Phone X Launcher ya. Ada di Play Store juga, gua akan tunjukin guys ya. Waduh, gimana sih? Nah, ini dia guys, yang atas sendiri ya, tuh. Phone X Launcher iOS 12 Launcher and Control Center ya. Kalian bisa download juga di Play Store. Kalau menurut saya sih Android di bawah Lollipop sih harus root ya kayaknya ya. Saya juga nggak tahu. Kayaknya harus root kalau di Android di bawah ya, atau yang layarnya cuman 4 inch itu nggak bisa guys ya. Harus minimal 4,5 inch ya. Kalau bisa ya itu mungkin punya cara tersendiri ya ya. Oke, kita menuju ke cara yang kedua guys. Kalian buka Phone X Launcher guys ya. Ya sorry, ini gue pakai record dulu ya, karena SK itu udah nggak bisa ya. Oke, kalian bisa pilih di sini wallpapernya, terserah kalian ya, masih banyak di sini. Kalau kalian mau ke apa ya, wallpaper lain, kalian bisa ganti ya nanti ya. Oke, gue pakai wallpaper yang standar ya. Kita mulai get started tuh, udah kayak gini ya. Oke, skip for button. Nah guys, segini udah ada ya. Tuh lihat, tuh liatin, tuh udah apa ya, udah kayak iPhone lah ya. Nah, untuk mengaktifkan jambulnya kalian cukup pergi ke sini guys, iPhone X. Nah ini guys, apa nih, kalian aktifin yang ini guys, annoying iPhone X notch ya. Tuh liatin, tuh liatin, jadi seperti ini guys ya. Tapi ini kekurangannya notifikasinya masih kelihatan ya. Tuh lihat datanya tuh masih ketutupan, jambulnya tuh ketutupan sama datanya itu ya guys ya, notifikasinya. Jadi menurut saya sih ya kurang lah ya. Oke, kita akan coba cek apa ya, YouTube lah ya. Tuh liatin, tuh ketutupan anjir. Jadi ini menurut saya sih ya, gimana ya, nggak full gitu ya.
Jadi gue saranin, nggak gue saranin sih ya, kalian tinggal pilih sendiri aja mau yang cara satu atau yang cara dua guys ya. Ini pokoknya terserah kalian, di Play Store ada guys, kalian tinggal download aja ya. Ya kalian tinggal pilih iPhone X Launcher atau X out of iPhone Launcher ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau kalian mau nanya tentang tutorial atau apa, kalian please lah komen ya. Oh ya, bisa dimantapkan juga ya guys ya. Nih, tuh, liatin. Jadi kalau kalian mau request gimana lagi ya, kalian bisa DM atau komen ya, tutorial atau game lagi ya. Oke, untuk episode kali ini ya, tutorial kali ini cukup sekian. Jadi itulah cara merubah tampilan Android menjadi iPhone X ya, iPhone X. Oke, jika kalian suka video ini jangan lupa like dan subscribe ya, bagi yang belum, bagi yang baru datang tolong subscribe ya. Oke, saya undur diri dan bye.